Selamat datang bagi YouTuber pemula. Permasalahan bagi banyak YouTuber pemula mungkin sama ya seperti saya alami. Jadi kita lihat di sini di logo AdSense muncul berwarna merah. Itu tandanya koleksi backsound yang kita gunakan melanggar hak cipta. Dan itu sudah akan mendapat iklan ya teman-teman. Jadi pada tutorial kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya kita mendapatkan sound atau musik yang bebas dari hak cipta. Musik ini disediakan oleh YouTube ya teman-teman. Jadi langsung saja kalian ke Google Chrome, lalu ketikkan di sana YouTube Studio. studio.youtube.com seperti itu ya teman-teman. Langsung kita cari. Nah pada bagian ini kita harus atur dulu ke bagian situs desktop ya. Kemudian kita tunggu dulu loadingnya agak lambat. Nah ini dia lah tampilannya teman-teman ketika YouTube Studio ini sudah terbuka. Lalu kalian langsung saja cari koleksi musik di yang menu paling bawah. Di sini kalian juga bisa mencari musik dan efek suara. Kalian tinggal pilih aja sesuai kan. Jadi ini beberapa pilihan musik yang gratisnya yang bebas hak cipta. Kalian bisa dengerin dulu suaranya mana yang menurut kalian bagus, dipilih dulu. Lagunya akan terdengar terdengar. Baik, jadi itulah teman-teman bagaimana caranya mendapat musik YouTube yang bebas dari hak cipta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar lebih berkembang. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Bye-bye.